Pernah nggak sih kalian melihat konvoi kendaraan mewah di jalanan? Entah itu konvoi mobil mewah atau konvoi motor gede. Dan biasanya dikawal oleh iringan 4Rider. Asal kalian tahu, kendaraan mewah tersebut harganya miliaran rupiah. Namun di sisi lain, kita juga pasti pernah menjumpai kondisi masyarakat yang hidupnya sangat memprihatinkan. Jangankan untuk membeli kendaraan, untuk hidup saja atau mencari makan, susahnya minta ampun. Nah, kondisi kontradiktif inilah yang dinamakan dengan ketimpangan sosial. Ketimpangan merupakan salah satu bentuk permasalahan sosial yang sering kita jumpai di sekitar kita. Satu kelompok masyarakat hidup dengan bergelimang kemewahan. Sedangkan di sisi lain, masyarakat miskin yang berjuang untuk hidup layak. Halo sahabat rumah belajar, jumpa lagi bersama Pak Fah. Kali ini kita akan mempelajari materi ketimpangan sosial. Apa sih ketimpangan sosial itu? Apa saja bentuknya? Lalu, apa faktor yang menyebabkan ketimpangan sosial? Dan bagaimana solusinya?